Perkenalkan, kami dari SMA 2 Kediri, Mas. Ya. Di sini saya mau mewawancarai Mas-masnya tentang kerajinan ini. Yang pertama, saya minta memperkenalkan diri Mas. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Mugi Andika, tapi kalau di kesenian nama saya itu Andika. Untuk tahu alamatnya, pasnya di mana ya, Mas? Kalau untuk alamatnya ini ada di Desa Jagalan, kedua kecamatan Kota. Maksudnya kau sudah dari mana mulai membuat ini? Awal aku kerajinan. Ya. Awal kalinya dari seni sih, dari seni dulu ikut jarana, terus suka sama yang namanya pecut kayak gini, akhirnya belajar mulai dari nol sampai sekarang. Mulai dari umur berapa Mas Jaga? Umur berapa ya? Waktu itu kelas 3-4 SD udah bikin kayak gini, cuman gak sebagus ini, masih belajar. Terus kenapa Mas milih usaha ini Mas? Kayak ini udah jadi usaha Mas apa udah menjadi hobi? Kalau dulu ini hobi, tapi kalau sekarang udah usaha. Peminatnya soalnya udah banyak. Terus kesulitannya apa yang terjadi? Bikinnya, kalau untuk dari kesulitannya sih tenaga sih, soalnya kalau saya kan pertama aku berangkatnya sendiri, terus aku melahirkan banyak anak-anak muda yang suka sama kayak gini, pecut kayak gini. Salah satunya kayak gini, dia harus belajar dari nol. Jadi kesulitannya untuk mempelajari dan belajar mulai dari nolnya. Lalu ada nggak pesan Masnya untuk anak-anak muda saat ini? Kalau pesan-pesan buat anak-anak zaman sekarang itu untuk lebih mencintai budaya, terutama yang dari Kediri, kesenian itu kan banyak, mulai dari tari-tarian jaranan dan tari-tarian lain sebagainya. Untuk lebih peka lagi aja kesenian, jangan sampai kayak kasusnya yang kemarin tuh Riau Ponorogo dihapusin keluar kayak gitu. Terus untuk ini Mas, usaha ini waktu pandemi gimana Mas jalannya? Lancar atau terhambat atau gimana? Alhamdulillah untuk masa pandemi ini tetap normal, malah ini orderan banyak. Dari luar kota apa dari Kediri aja? Kalau kebanyakan dari luar kota, provinsi-provinsi ada. Tapi untuk yang kemarin sempat viral itu berangkat ke US. Dari sini Mas? Nah, pikiran saya. Terus ini Mas-masnya ini temannya Masnya atau? Ini ya bisa dibilang teman, bisa dibilang anak ibuku. Jadi kayak ini mereka suka sama jaranan, suka pecut. Ya aku belajarin dikit-dikit biar buat sampingan juga. Di sisi lain mereka kerja. Selain usaha ini Masnya ada usaha? Kalau aku usahanya cuma ini, cuman kalau untuk kerjaan lain. Kerjaan aku di sisi aku sebagai tenaga kesehatan, juga aku ikut kesenian. Jadi kalau ada job-job di luar kota, di jaranan. Untuk per pecutnya ini dihargainya menurut kesulitan apa gimana Mas? Kalau untuk harga pecutnya sendiri tergantung kesulitan sama motif. Kalau kayak gini ada beberapa macam motif ya. Kayak gitu juga. Itu ada macam-macam. Kalau untuk harganya ya mulai dari start dari 400 sampai jutaan. Sudah banyak Mas kirim di luar negeri juga? Baru pertama kalau atau? Untuk luar negeri itu udah 3-4 kali ya. Kalian, tapi kalau untuk luar pulau udah sering. Berarti Masnya ini awalnya dari suka jaranan. Iya, suka terus jadi hobi, hobi jadi penghasilan. Ada hambatannya enggak Mas waktu memulai ini Mas? Kayak perjalanan Masnya. Kalau untuk hambatannya kayak dilarang orang tua kayak itu waktu ada. Waktu awal sih dilarang sih sama orang tua, nggak boleh bicara. Tapi di sini
aku membuktikan bahwa di jaranan itu juga bisa buat wadah buat kita mengembangkan kemampuan di sini. Di sisi lain bisa jadi pekerjaan, penghasilan. Terus masnya ada cara nggak mas buat kayak buat percayain orang tua lah supaya percaya sama kita? Ya intinya kalau waktu kita kayak ada kayak gini maksudnya selalu apa ya, selalu bilang lah kalau ini emang ini bisa, ini menghasilkan buat saya, tapi nggak merugikan. Soalnya di luar sana kan banyak yang di sisi di mata orang lain kan sisi negatifnya banyak, tapi saya membuktikan ke orang tua bahwa ini juga bisa positif, nggak semuanya itu negatif. Masih asli kecil, masih tanggal lahirnya. Kalau lahir saya kelahiran 93. Berarti nama panggungnya tadi Mas Andika Wijoyo. Kalau di rumahnya Pungki. Pungki. Oh, Pungki Andika. Dan masih enggak asal dari, masnya aslinya bukan dari Jagalan sini. Aslinya ya dari. Oh, aslinya sini cuma dulu bapak saya aslinya enggak. Tapi dari kecil aku di sini. Sini. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Continue my series of whips from around the world. Here is a very interesting specimen. This is a peacut, spelled P-E-C-U-T. It comes all the way from Indonesia, made by a gentleman named Mas Dika. I hope I pronounced that correctly. And you can see it's a very interesting looking whip. It's actually got a crocheted handle featuring a lot of yarn. And then the rest of the whip's made out of poly rope. These whips used to be used as weapons in Indonesia, and now they are used in traditional dances. And this thing is a beast to crack. See if I can do a couple cracks with it.